Yang kami hormati Bapak Tulus Sugianto Magister Manajemen, Pak Kodim, pemerintah daerah, Ibu-ibu. Ini adalah kegiatan konsultasi publik bagian dari persyaratan kriteria dan indikator dari sertifikasi kontrol wood FSC. Jadi ini adalah menjadi persyaratan di sistem manajemen mutu di kriteria nomor 2, konsultasi publik atau konsultasi untuk stakeholder. Selain kita mensosialisasikan mengenai kontrol wood, kita juga menyampaikan konsultasi publik terkait ke HCVF, High Conservation Value Forest atau kawasan hutan bernilai konservasi tinggi. Ini di beberapa tempat di KPH Tuban ini terdapat kawasan-kawasan yang bernilai konservasi tinggi seperti hutan lindung, terus kemudian tempat tinggalnya satwa, kemudian ada juga untuk penyediaan pangan, kemudian juga ada situs-situs yang memang harus kita lindungi dan kita lestarikan. Dan ini harus di dalam pengelolaan, kedepannya kita minta masukan-masukan dari semua stakeholder, makanya kita lakukan konsultasi publik ini. Jangan tenang, tetap sekali dan pamit. Menuju titik kumpul di dalam timur atau depan halaman kumpul. Kita akan terima kasih dan doa. Baik, Perhutani adalah perusahaan yang mengelola kehutanan di bidang kehutanan di wilayah Jawa dan Madura. Ini perusahaan ini berdiri sudah cukup lama, bahkan lanjutan dari zaman kolonial. Kalau tentang pengelolaan hutan, saya pikir Perhutani ini sudah ahlinya, sehingga kelestarian hutan di Jawa ini cukup bagus saya lihat. Hanya memang sempat terkendala pada waktu penjarahan. Namun di dalam perjalanannya Perhutani bisa bangkit kembali. Bahkan saya pikir sekarang ini semakin baik. Itu terlihat dari misi yang disampaikan bahwa menjadi pengelola hutan dunia dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, sepertinya saat ini untuk kayu ini masih menurun, sehingga menurut saya aspek non kayu seperti getah, bahkan di KPH Tuban ini sekarang mengembangkan kayu putih segala itu, saya pikir prospek yang bagus ya, untuk wilayah-wilayah lain yang sekiranya mempunyai lokasi yang hampir sama situasi persyaratan tumbuh kayu putih, saya pikir itu dikembangkan, bahkan termasuk ulat sutra yang saat ini ditinggalkan, tetapi getah pinus itu menjadi, saya pikir tidak bisa tertanding untuk hasil non kayunya karena begitu banyak manfaatnya. Saya pikir menurut saya begitu. Ya, dan saya ya Bu ya. Dan ini saya diamanai oleh perusahaan Satuan Pemangkuan Hutan Tuban. Jadi kemudian kepala perencanaan ternyata ada hutan wilayah satu Bojonegoro. Terima kasih. Bagian perencanaan.